Getar otot-otot Sasa Sazali Abdul Samad sudah jenuh menjulang nama Malaysia. Demikianlah juga kecederaan, kekecewaan dan yang terbaru kebapaan masih gagal memperlahankan rentak Dato' Lee Chong Wei. Seluruh usia remaja dan ruang bersukaria buat Dato' Nicole and David turut dikorbankan untuk suatu perjuangan. Mereka inilah yang saban tahun menjadi contoh teladan, bukanlah sangat untuk kegemilangan peribadi, tetapi lebih kepada mengharumkan nama Malaysia tercinta ini di persada sukan dunia. Kejaguhan anak-anak watan seperti merekalah yang membuat susur galur sukan negara sepanjang 2013 tiada suramnya. Di puncak dunia, mereka menempatkan diri untuk menuntut hak berada sebaris dengan nama-nama agung seperti Sebastian Vettel, Tiger Woods, Rafael Nadal dan Usain Bolt, semuanya pemilik kedudukan nombor satu dunia dalam sukan masing-masing. Andainya mereka dikagumi dan disanjungi dunia, apakah kita harus kurang berbangga dengan atlet-atlet nombor satu dunia kelahiran kita sendiri? Pada Dato' Lee Chong Wei saja, 7 kejuaraan ditawannya di merata gelanggang. 7 juga gelaran juara dimiliki Dato' Nicole and David dengan yang terbesar menjuarai final siri squash dunia selepas menundukkan Laura Massaro dari England 11-3, 11-2, 11-9 di Queen's Club, London. Dan bersaksikan peminat di sebuah kota Hungary, Sazali Abdul Samad dimahkotakan selaku juara dunia buat kali ke-9 bagi kategori bawah 70 kg kejohanan bina badan dunia. Lebih mengkagumkan, kegemilangan itu dilakarkan pada usia 45 tahun. Di peringkat remaja juga, Malaysia tidak kurang menggegar. Selepas muncul selaku juara hoki remaja Asia, skuad negara meneruskan misi di kejohanan hoki remaja dunia di India. Berbekalkan laungan perjuangan kita langgar siapa saja, anak-anak didik Muhammad Dharma Raj Abdullah pulang dengan kebanggaan menduduki tempat ke-4. Sambil itu, 4 atlet wushu, Ho Mun Hua, Tae Chiu Zuen, Diana Bong dan Poon Yi Yin mencipta gemilang dengan menjuarai kategori masing-masing pada kejohanan wushu dunia di Kuala Lumpur. Turut mewarnai sukan sepanjang 2013 adalah penganjuran sukan Malaysia Sukma ke-16 di Kuala Lumpur. Pada usia 19 tahun, atlet Selangor Daniel Iskandar Richard meraih 3 emas dalam acara gimnastik artistik untuk dinobatkan selaku atlet lelaki terbaik kejohanan, sambil atlet wanita turut disandang atlet gimnastik artistik Emesda Arya Menti Alfred Giling dari Sarawak yang meraih 2 emas. Juara keseluruhan Sukma 2013 dimiliki Selangor, sekaligus kejayaan juara ke-8 selepas kali terakhir muncul juara keseluruhan pada Sukma Kedah 2006. Sukan Si ke-27 Myanmar tampil sebagai medan terbesar yang ditempuh atlet-atlet negara. Dengan kekuatan kontingen 556 atlet dari 4 kumpulan, program elit 2011-2014, program khas elit, program pelapis serta sukan dua program, kita mencatat sejarah pemutan pingat emas ke-1000 di temasya dui tahunan itu untuk keseluruhannya meraih 43 emas, 38 perak dan 77 gangsa. Dengan 13 acara sukan menghadirkan prestasi cemerlang untuk mengatasi sasaran, diikuti 6 catatan rekod baru kebangsaan. Kecemerlangan di Myanmar juga memperlihatkan 10 atlet berjaya mencapai lebih daripada 1 pingat emas, termasuk atlet yang disangka veteran, rupa-rupanya kental semangat juangnya. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Jironi Ridwan dari Sukan Olahraga. Buat atlet-atlet sukan akuatik renang dan terjun, equestrian, karate, wushu, badminton, biliard dan snooker, bina badan, hoki lelaki dan wanita, memanah, menembak, muay thai serta pelayaran, Sukan Si Myanmar 2013 telah mereka tawan. Ketika ramai yang kecewa akan kegagalan skuad bola sepak negara mempertahankan pingat emas Sukan Si di Myanmar, namun kita tidak harus cepat berputus asa. Sebaik sahaja diberi amanah selaku Menteri Belia dan Sukan pada 15 Mei tahun lalu, Yang Berhormat Encik Khairi Jamaluddin tidak menoleh ke belakang lagi, malah pelbagai program pembangunan sukan diatur dan dirancang. Seakan dapat merasai denyut nadi kemahuan rakyat Malaysia, pelan pembangunan bola sepak negara telah dilakar dan sedang giat dilaksanakan
ke arah memastikan kegemilangan sukan bola sepak negara kembali mekar di peringkat antarabangsa. Banyak lagi kejayaan, baik kecil maupun besar yang dilakar sepanjang 2013 dan setiap satunya bakal menjadi azimat untuk puncak lebih tinggi ditakluki. Sedia menanti berikutnya ialah Sukan Asia Incheon, Sukan Commonwealth Glasgow serta menuju satu perjuangan ke arah membutirkan emas pertama Olimpik di Rio de Janeiro, Brazil pada 2016. Ayo kita perjuangkan.